Pemirsa, peringati Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Kecamatan Arcamanik dan pembagian sembako Kamis pagi. Selain itu, Kecamatan Arcamanik pun menata tanah kosong bantaran sungai dengan nama Buruan Sai yang ditanami sejumlah tanaman sayuran. Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh wilayah Kecamatan Arcamanik dari mulai ruas jalan hingga pemukiman warga Kamis pagi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kecamatan. Selain melakukan penyemprotan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong ini pun, Kecamatan Arcamanik menyalurkan sembako bagi warga terdampak PPKM darurat, terutama bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat terjangkit virus COVID-19. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat itu diantaranya yaitu untuk memotivasi, mendorong warga masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan, menumbuhkan budaya gotong royong masyarakat dalam rangka memelihara dan membangun lingkungannya. Dan alhamdulillah saat ini tadi secara resminya sudah kita laksanakan, hadir berbagai unsur, semua potensi lembaga kemasyarakatan termasuk jajaran Muspika untuk launching BBGRM. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat BBGRM tingkat Kecamatan Arcamanik diantaranya saat ini sedang dilaksanakan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh lingkungan yang ada di wilayah Arcamanik. Selain dua kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembagian sembako, dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ini pun, Kecamatan Arcamanik menata tanah kosong bantaran sungai dengan nama Buruan Sai, yang di dalamnya ditanami sejumlah tanaman sayuran yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV.